subscribe. Halo Sobat Otomania, oh iya, selamat tahun baru, Happy New Year buat sobat sekalian. Dari kawasan Garuda Wisnu Kencana, hari ini saya menghadiri Bali Klasik Motor Show yang ketiga. Dan juga nanti malam ada the biggest fireworks di sini ya. Jadi buat sobat yang bingung merayakan tahun baru, bisa ke GWK ya sob malam ini. Saat ini saya akan hanya mereview secara singkat ya Bali Klasik Motor Show. Nanti review detail satu persatu akan diupload next video ya. Hari ini sekedar kita berkeliling di GWK juga. Buat sobat yang belum tahu, GWK itu adalah patung bisa dikatakan tertinggi di Indonesia yang seluas 240 hektar sob. Dan dari airport Ngurah Rai, GWK mungkin butuhkan 15-20 menit ya ke arah selatan, dan jaraknya sekitar 15 kiloan lah. Patung GWK ini dibangun oleh seniman ya, dan pematung juga Nyoman Nunuarte. Ini tingginya 126 meter dan lebar 60 meter, sob. Dan ini bisa dikatakan jadi ikon terbaru di Bali. Jadi sobat yang berkunjung ke Bali belum lengkap kalau belum mampir ke GWK. Sekedar info, tiket masuk di sini untuk dewasa 125.000 per orang, untuk anak-anak 100.000 sob. Dan masuk ke dalam area patung lagi bayar lagi 200.000, berarti bisa masuk dan naik sob. Oh ya, video dalam pembangunan patung ini juga ada di channel ini sob. Sebelumnya, sebelum saya fokus di otomotif, banyak sekali video tentang patung GWK ini juga. Dan juga banyak sekali event-event di GWK ini ya, khususnya karena sekarang otomotif. Jadi sebelumnya banyak di sini ada gymkhana, ada trip camp juga sebelumnya minggu lalu. Silahkan dicek videonya sob. Sekali lagi Happy New Year, selamat tahun baru, semoga tahun depan segalanya lebih baik pada kita semua. Salam satu aspal.